Western karena di sini kan tamunya lebih kan Western, cuman kita tetap ada Indonesia, Asian. Lalu yang untuk recommended the request itu ada namanya Our First Day sama satu Kinema Heaven, karena itu healthy, karena buburnya healthy, ya itu lebih healthy. Boleh dijelaskan apa makanannya? Kalau Our First Day itu ya sourdough, di grill itu homemade sourdough. Kebetulan saya kan basically saya punya basic basic bikin di tahun, nah itu saya atop di sini terus dengan kita mes avocado itu kan healthy, terus sama tomato sunrise tomato cherry, terus ada ketajis ini di sini warna push egg-nya itu kadang-kadang orang bisa bikin biasa, tapi kita bungkus dengan plastik supaya tetap dia bu teksturnya tetap sama, terus ya bentuknya tetap sama. Itu plastik wrap biasa untuk mengerat aja sebenarnya. Nah ini untuk dinner kita ada, kalau di starter itu ada tuna tartar itu ya memang French, namanya kan French cuisine tapi Balinese asli, karena tuna dikasih bumbu rajang dan warnanya kan bumbu rajang saya mungkin beda karena kuningnya itu shiny ya, sangat beda gitu. Terus sama lawar kacang, terus sambal matah. Sambal matah kan biasa cuman ya, tapi saya, nah itu udah makanan yang biasa tapi saya bikin menjadi naik lah. Nah kalau untuk main course di lahan seminggu itu ada kita gili kambing itu dari namanya lamb shank, itu gini proses masaknya sama dengan guling, cuman presentasinya beda, penemannya juga beda. Ada lain lah dan dagingnya lembut banget, dagingnya lembut karena kan masaknya juga itu dengan suhu, kebanyakan saya di sini dengan suhu rendah maka supaya tekstur dagingnya lembut. Itu baru sama ada lagi satu ini rekomend untuk dessert, ada namanya tape cheesecake itu. Tape cheesecake. Nah itu saya kan inspirasi saya dari dulu ada tape. Ya itu makanya kemarin pas opening saya itu dan karena kan supaya ini akan jadi ikon. Kemarin sih komennya bagus banget. Oh jadi rencananya itu akan menjadi ikon. Ya kalau di dessert itu nanti di dinner itu. Boleh diceritakan sedikit saja tentang rasanya. Kalau untuk tape cheesecake itu kan kita dari tape singkong, terus saya campur dengan cheese, tapi kalau perpaduannya memang nggak karuan, nggak bakal bisa lembut ya. Nah itu proses masaknya di blender itu dengan suhu rendah ya. Nah terus ada crumble-nya lebih banyak, crispy tapi manis. Nah crispy itu dari tepung butter. Oh tepung butter. Ini kan dari